Halo sayang, kamu nampaknya udah siap nih. Iya udah siap, yuk. Yuk. Halo Railo, kamu udah siap sayang? Kita mau pergi ke rumah sakit. What's good internet? Welcome to Statement Vlog, ladies and gentlemen. Hari ini gue sama Bubu mau bawa Railo ke rumah sakit Brawijaya. Ya Bubu ya? Bukan karena Railo sakit, tapi karena di rumah sakit Brawijaya itu sekarang lagi ada baby gym, kelas baby gym. Jadi kita sama Bubu, gue sama Bubu maksudnya, dari kemarin tuh kalau pagi ya Bubu ya, kita selalu ini Railo tuh aktivitas gitu di tempat bermainnya dia di rumah kita. Itu kita ngelatih Railo buat biar bisa dia ngerangkak, duduk, udah mulai bisa ya Bubu ya? Udah mulai apa? Kalau kamu bilangnya? Onggeng. Jadi dia udah orang apa? Onggeng. Pokoknya dia udah mulai di posisi merangkak dan udah mulai bisa. Sekarang berhubung ada kelas yang free of charge, gratis. Gue sama gue pengen tahu gimana sih sebenarnya kalau ngelatih itu supaya skill-skill motorik si baby bisa lebih cepet. Apa ya, nyampe lah achievementnya tuh kayak gue sebenarnya pengen cepet-cepet Railo tuh bisa ngerangkak sih, karena sekarang dia onggeng-onggeng aja gue udah lucu banget kalau misalnya apalagi bisa ngerangkak ya Bubu ya. Iya. Wow, kok kamu kayak kurang semangat gitu hari ini Bubu? Udah lama nggak nge-vlog. Iya. Well anyways, kita coba tanya Railo udah semangat apa belum. Itu lagi bengong. Kamu kocak juga ya Railo ya, sayang. Pak bos. Railo. Railo, Pak bos. Jadi Railo udah bisa onggeng-onggeng ya? Apa onggong-onggong katanya? Dan itu biasanya katanya umur 8 bulan baru bisa kayak gitu ya? Iya. Cuma katanya sebenarnya harusnya duduk dulu. Tapi Railo belum bisa duduk malah. Gimana Railo? Kamu kapan mau latihan duduknya sayang? Setiap pagi dong, Nedi. Setiap pagi nih ya? Senang gak kamu, Railo? Senang dong dia. Ngeliatin susternya mulu lagi. Genit tuh. Dia bukan genit. Tapi? Dia pengen boneka Mickey-nya. Tadi pas dideketin yang diambil boneka Mickey-nya. Ternyata bukan susternya ya. Kamu anaknya anak gadget ya? Mickey, huh? Iya dong. Disney banget aku. Kasih ya, Mas. Iya, Mas. So itu tadi Railo nge-gym di rumah sakit Brawijaya ini. Dan gue selama ini selalu mikir kalau misalnya Railo tuh harus cepet-cepet gede gitu. Karena sekarang dia pertumbuhan berat badannya nggak miss 100 gram aja. Gue kayak aduh kurang banyak nih minumnya, makannya segala macem. Tapi ternyata itu pengaruh ke dia bisa lebih cepet duduk, dia bisa lebih cepet jalan segala macem. Karena kalau dia terlalu berat badannya jadi susah gitu loh, dia ngangkat pantatnya, ngangkat dadanya dan segala macemnya. Tapi ternyata Railo tuh udah jauh lebih, nggak jauh juga sih, tapi Railo tuh lebih cepet dari bayi-bayi yang seumurannya untuk kayak masalah ngerangkak, ngangkat dada dan segala macamnya itu juga. Dan gue baru tahu juga kalau misalnya baby itu beda-beda latihannya ya, dari yang 1 bulan sampai 3 bulan kalau nggak salah bracketnya, terus dari 3 bulan ke 5 bulan bracketnya itu beda-beda ngelatihnya. Dan nanti yang di habis 6 bulan itu bakal ada lagi latihan-latihan yang berbeda. So gue bakal terapin ini yang gue pelajarin tadi di rumah. Dan harapan gue Railo bisa cepet-cepet duduk ya. Kalau dia udah bisa duduk kayaknya udah seru aja gitu ngajak ngobrolnya. Apalagi kalau dia udah bisa ngerangkak, wah
itu yang dibilang-bilang sama orang bakalan capek sih kalau dia udah mulai bisa ngerangkak, udah bisa-bisa apalagi bisa jalan gitu. Gak sabar pengen liat dia bisa jalan sih sebenarnya. Gimana perasaan kamu anak kita makin gede? Senang, happy, tumbuh sehat ya. Tapi tadi di mobil katanya kamu gak pengen dia cepet gede kan? Iya, karena gak akan terulang lagi. Aduh. Benar-benar ini lagi mengemaskan banget, bisa dipeluk-peluk, bisa diajakin bobo bareng. Udah bisa kayak diketekin gitu bobonya, terus bobo selimutan. Tapi nanti kalau Raila udah bisa jalan, emang kamu mau punya anak lagi? Pengen, emang aku gak pengen? Pengen, nanti kalau dia udah SD sih. Udah SD, gak bisa jalan. Ini sedotan besi yang itu kita harus beli sih. Emang aku udah pesen. Kamu udah pesen? Iya, tapi aku bingung nih nanti kita menggunakannya apakah nanti si plastik kita kasih ini atau kita nanti bakalan langsung shifting ke gelas aja. Buat yang gelas aja kali ya. Buat yang kafe ya, buat yang kids. Kalau menurut kalian gimana di Waskut kita shifting nggak pakai plastik cup lagi, tapi kita pakai gelas sama sedotan besi ini nih supaya nggak nyampah, menyelamatkan bumi, dan rasanya juga karena bukan plastik kan lebih terjaga. Sorry kalau kualitas video hari ini agak beda karena gue lagi coba pakai kit lensnya Canon M50 ini. Biasanya gue pakai lensa ini, jadi kita balik dulu deh. Bush. Ya, jadi ini dia kit lensnya, kecil banget kalau dibandingin sama lensa yang gue pakai sekarang. Gue bakal bikin video comparison between this lens and the lens that I'm using right now, the 1635 f2.8L. Pakai adaptor Filtrox karena ini suatu yang menarik banget dan cocok. Gue rekomend banget buat orang yang pengen mulai vlogging karena satu budget bisa di-upgrade ke lensa ini. Jadi tungguin aja buat yang suka bikin video, gue bakal coba bikin comparison video tentang ini. Terus yang kedua adalah soal boxing. Banyak yang nanya konten boxing mana ngap, mohon maaf sebelumnya gue pause dulu, gue stop dulu konten boxingnya karena yang satu lawannya belum ada, gue nggak tahu siapa. Terus yang kedua gue kemarin agak sempet apa ya, bukannya nggak srek tapi kayak nggak, belum klop aja sama gymnya kemarin gitu. Jadi mungkin kedepannya akan gue bikin lagi secepatnya dengan konsep yang lebih mateng karena kemarin gue sebenarnya buru-buru banget kejar tayang gitu. Wah, Better Everyday udah selesai nih, bikin apa lagi? Jadi gue buru-buru bikin yang boxing itu, tapi ternyata karena kurang matang, jadinya gue ngerjainnya juga setengah-setengah. So, sabar aja, mungkin nanti ke depan kalau si itu udah mau apa? Ada lawan maksudnya. Kita bakal bikin soal itu. So yeah, that's it for today's video. Thank you for watching. Follow us on Instagram for more stories and please subscribe to the channel. I am what I am today, 'cause I did it my way. Yo, jadi di sebelah gue sekarang ada namanya Embul sama Ame. Halo, jadi Embul nih pencipta lagu lu, Embul. Siap. Pencipta lagu anak apa gimana? Apa aja boleh. Apa aja boleh lu ya. Palu gada lu. Anak bisa, sedang bisa. Uh-huh. Naik dikit naik terus ya. Bisa. Oh, bisa terus. Jadi Doski. Apa sih lu mau gitu di mana? Jadi Embul nih bikin jingle What's Good ceritanya. Siap. Ini boleh kita kasih denger enggak nih, Embul? Bisa. Anak-anak ini? Bisa. Agak nanti lu kirimin gua aja, abis ini videonya mati gitu terus lagu lu. Oke, siap. Mati nih sekarang boleh, nih. Boleh. Jadi Bubu belum pernah denger jinglenya What's Good ini. So dari ini official apa unofficial? Official, unofficial. Aku belum yakin. Tinggal ya. Karena kita harus lihat, aku pengen lihat respons kamu dulu. Jadi kita bikin reaction video sedikit. Udah siap belum? Aku play nih ya. Aku play jinglenya What's Good nih. Aze. Apapun yang kamu cari, Bubu. Yakin ada pasti. Ya kan? Ada rapnya. Ada rapnya dong. Punyanya Berti. Pak. Tuh. Enjoy. Pasti. Siap. Ayo nongki, sabi gak tuh? Masyuk.
Nongki. Isn't that so cool? Alright, so komen di bawah gimana menurut kalian? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku oke, okay, cuman kurang kayak ada kerici-kerici. Oh iya kan terus dia. Terus suara-suara. Kamu tahu nggak? Dia ini bikin gitu. Bikin lagu ini lagi di kamar mandi, Bu. Ya, jangan. Enggak, ide-idenya konsep. Dia maksudnya dia bikinnya lagi pas lagi di kamar mandi nulisnya, Bu. Jadi oh, jadi inspirasi kok datang. Kok enak banget sih inspirasinya. Karena dia lagi mau bikin lagu, terus dia sakit perut. Yang keren kan harusnya kan lagi di suatu pulau apa yang menyendiri lagi ngeliat pohon kelapa gitu, menikmati indah dunia. Ini di kamar mandi. Ya kan, behind story-nya kurang. Kan real, Bu. Apa ada ya, Bu? So check out Dunia Mechan, YouTube-nya, Instagram-nya, and yeah, let me know what you think.